ngobrolannya. Iya. Gimana? Tadi sempat ngobrol ringan apa? Ini tadi ngobrolin ini aja apa? Kita kan lagi mau bangun masjid juga di Kendal, jadi di Agung Kendalnya kita lagi mau revitalisasi. Nanya-nanya sama Mas Gibran kan, masjid yang di Solo kan keren banget tuh, baru nanya-nanya aja gitu. Mudah-mudahan kita bisa nonton juga kayak Mas Gibran gitu. Nah, Masjid Agung Kendal biar kan bisa cepat ada pembicaraan politik apa? Politik kita tadi 2 jam ngomongin politik semua. Jadi politik semua kita ngomongin. Tapi enggak, tapi ngomongin apa yang lainnya, politik secara umum aja, gimana di Solo, gimana di Kendal. Sudah ada kesamaan ya? Sudah ada kesamaan ya? Sama, sama-sama pakai batik hari ini. Fix ini Mas. Ngobrolin soal survei kemarin enggak Mas? Yang apa? Ngobrolin soal survei kemarin yang dipasang. Iya, kemarin tadi sempat ngobrolin juga masalah survei. Jadi sama-sama kaget juga kita. Jadi sama-sama nanya tadi, Mas, itu survei gimana sih? Sama-sama juga survei. Jadi sama-sama kaget juga. Kemarin kan juga sudah dapat dukungan dari Mbak Juliet Momo. Oh iya. Oh iya, terima kasih. Untuk ke depan Mas Diko dan juga Mas Wali mungkin untuk maju ke cabuk-cabuk. Ini gimana? Saya rasa prosesnya masih panjang banget. Artinya itu mungkin aspirasi dari perorangan aja sendiri sebagai sekretaris DPD Partai Golkar. Tapi kan semua keputusan ada di Ketua Umum. Saya rasa prosesnya masih panjang, fokusnya sekarang masih pilpres dan pilek. Nanti kalau dinamika pilgub itu saya rasa masih. Kalau langkahnya Mas Diko sendiri setelah jadi Bupati Kendal mungkin? Saya masih fokus di Kendal dulu Pak sekarang. Jadi nanti kita lihat dulu lah dinamika seperti apa. Tapi kalau saya pribadi sebagai pejabat publik dan juga sebagai anggota dari partai, kalau diperintah oleh partai, saya siap aja ditugaskan di partai. Ini kan juga salah satu kader muda yang disiapkan oleh Golkar nih. Kenapa? Ini kan juga salah satu kader muda yang disiapkan oleh Golkar. Ini nanti yang apakah juga mengenai langkah untuk maju ke calon? Saya rasa masih banyak kan kader-kader muda yang lebih senior dari saya, yang lebih pengalaman, yang lebih hebat dari saya gitu ya. Masih banyak juga, jadi nanti kita lihat aja perintah partai seperti apa gitu. Yang penting saya sekarang diamanahi sebagai Bupati Kendal, saya ingin berbuat yang terbaik untuk kemajuan Kendal. Melihat Jawa Tengah sendiri seperti apa Mas? Jawa Tengah menurut saya potensinya sangat bagus ya. Artinya memang ke depan ini Jawa Tengah harusnya menjadi provinsi yang benar-benar bisa sangat maju sekali. Hari ini kita lihat kayak contohnya di Kendal, kawasan industrinya juga sudah maju sekarang. Potensi itu, peluang itu juga masih sangat besar. Kalau kita lihat di Batang, Kendal masih sangat luas lah. Solo juga sekarang sudah menjadi kota yang sangat maju sekali. Ya. Jadi artinya memang Jawa Tengah ini ke depan mudah-mudahan harus ditangani dengan serius dan sungguh-sungguh agar bisa benar-benar menjadi provinsi yang bisa bersaing secara pertumbuhan ekonomi dengan Jawa Barat dan Jawa Timur. Mas Gibran ini pemimpin yang sangat luar biasa. Ini sahabat saya, mentor saya. Luar biasa. Yang satu hal yang saya agung ya, dan selama ini yang saya selalu berpikir di Kendal selama 2 tahun, karena saya sama Mas Gibran sama-sama background-nya kan dari pengusaha. Jadi saya sama-sama kadang-kadang berpikir tuh seperti treatment pemerintah ini seperti menjadi CEO lah. Jadi sebagai pengusaha kita berpikir kalau mengandalkan APBD membangun semua orang juga bisa nih. Saya semua orang jadi kepala daerah itu kalau mengandalkan APBD semua juga bisa gitu. Tapi bagaimana kita bisa mendapatkan uang dari luar, bagaimana kita bisa mendapatkan dana tambahan, itu yang sangat penting dan sangat berarti ya. Itu Mas Gibran dalam waktu 2 tahun luar biasa, kemarin beritanya di mana-mana bisa mendatangkan investasi dari luar yang sangat besar, dana hibah juga yang sangat besar, dan tentunya masyarakat Solo harus sangat bersyukur lah dengan kehadiran Mas Gibran di Solo. Saya rasa ini menjadi sebuah prestasi yang bagus. Tips trip juga minta sama doa juga. Tria. Doain mudah-mudahan lancar semua. Mas, duet Gibran Diko gimana Mas? Gimana? Duet Gibran Diko datang. Sudah
saat itu. Duet. Sudah siap ya Pak? Ya gimana? Tanggapan sudah ya, siap? Masih panjang mas prosesnya. Gitu. Nanti kan Ketua Umum Mas Gibran dari Partai PDIP, saya dari Golkar, nanti Ketua Umumnya seperti apa. Dan sekarang kan saya rasa orang semua fokusnya kan Pilpres sama Pileg. Pilpres sama Pileg dulu, saya rasa di Partai Mas Gibran dan Partai saya juga sama. Sama-sama fokus Pilpres Pileg. Jadi mungkin setelah itu baru membahas terkait dengan Pilkada. Mana? Tepatannya sama Mas Gibran. Iya. Ya, sama-sama masih di jalan. Jadi memang pikirannya sama. Jadi kalau ngobrol juga ya nyambung-nyambung. Mas, kalau selama ini pembicaraan dengan internal partai gimana? Saya belum ada pembicaraan internal partai terkait dengan apa politik kedepannya. Oke. Oke. Makasih. Oke, makasih ya. Kalian itu ya Mas yang waktu di Zoom itu ya Mas. Kenapa? Kedatangan waktu kita melakukan Zoom itu. Menghadiri ke sini terkait itu ya Mas. Kedatangan ke sini. Iya, ada beberapa undangan ini saya habis ini jalan. Sekalian mau lihat-lihat masjid sama safarinya nanti mau mampir juga. Piknik. Dari Solo kemana? Lagi, dari Solo saya pulang ke Kendal, langsung pulang ke Kendal. Jadi sengaja ke Solo ketemu Mas Gibran ya? Enggak, saya ada acara. Kebetulan Mas Gibran juga pas kosong, jadi saya mampir ke sini sebentar. Jadi salah satu transfer ilmu Solo ke Kendal ini Mas ya? Ada transfer ilmu program ke Kendal juga dari Solo? Banyak. Mas Gibran ini juga banyak ngasih ini ke saya gitu loh. Maksudnya kayak investor-investor yang di bidang industri itu kalau lagi ketemu sama calon-calon investor tuh suka di-share ke saya juga. Jadi saya banyak dapat bantuan dari siap. Tadi makan bakso sama siomay lagi enggak? Hah? Makan bakso sama siomay lagi enggak? Tadi makan dawet. Tangga. Awas tangga. Oke, makasih ya. Oke, Mas. Efek pemecut. Mas Gibran, pamit Mas Gibran. Mohon maaf. Ah, siap.